Bukan tepukan untuk saudari Mirka Bela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wahabal imani fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanansiyannahu ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, amantu billahi summa istaqim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin rahimakumullah, terangnya dunia dan indahnya senja mewakili bertriliun-triliun nikmat yang Allah miliki, yang pastinya jauh dari sekedar mobil berjajar, uang berlembar-lembar, tanah menghampar. Bukan lagi itu, wajah cantik, bodi menarik, semua orang pasti akan tertarik. Apa kalian merasa itu adalah nikmat yang besar? Lalu apa mana semua itu jika iman hilang, ibadah jarang, kepada Allah dan Rasul tidak begitu sayang? Karena hal itulah akan menjadi sebuah penyesalan. Hadirin rahimakumullah, di dalam kamus bahasa ada kata nikmatun dan ada kata nikmatun. Nikmatun ialah siksaan atau laknat bagi orang-orang yang tidak beriman. Jika nikmatun ialah segala sesuatu yang diberikan kepada makhluknya yang tidak akan pernah didustakan. Seluas apapun, jika nikmat diberitakan, tetaplah nikmat iman dan Islam yang paling unggul. Karena orang yang mampu bersyukur akan keimanannya, maka ialah orang yang berbahagia. Rasulullah SAW bersabda, amantu billahi summa istaqim. Berimanlah kepada Allah, kemudian beristiqomah. Berbahagialah wahai orang-orang yang beriman, karena surga yang indahnya melebihi lamunan siapapun diciptakan hanya untuk orang-orang yang beriman. Hadirin rahimakumullah, sesungguhnya Islam dan iman adalah kedua solusi yang menjadi sesungguhnya Islam dan iman Allah jadikan kedua solusi untuk hamba-hamba yang berpikir. Yang mana jika kalian kesulitan dalam dunia, maka kalian harus tingkatkan lagi keimanan kalian. Karena solusi dan kebutuhanmu ada padanya. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 97, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanasyiyannahu ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya, barang siapa yang membuat kebajikan, baik itu laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka dialah orang Islam. Hadirin rahimakumullah, garis besarnya, iman dan Islam adalah kedua perkara yang menjadi nikmat terbesar, diantaranya kenikmatan yang terhampat. Jadikanlah Islam dan iman menjadi solusi dan obat untuk orang-orang untuk dunia dan akhiratmu. Syukurilah keislamanmu dengan cara bersyukur dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, cukup persekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangannya. Bismillah wa dzal makadar. Umur mabila wa ratahul barqala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.